Woi, gua Felix, gua Feli, ngobrolin kita saja. Nah, feel seperti di ngobrolin kita saja. Enggak kacamata gitu. Hah? Pijitin gua. Pijitin. Ini malam, Per, lo pakai kacamata gelap. Kan gelap, Guys. Seperti yang di ngobrolin kita saja berikut-berikutnya, dan lo juga pada tahu bahwa Indonesia gagal meraih emas, kayaknya berat. Dan dari tahun 90, ya ini kita mau ngobrolin ini bahwa sebenarnya dari tahun 90-91 waktu kita terakhir ngeraih emas, masuk final dan ngeraih emas di Filipina juga, itu kan kalau ngomongin semuanya kayak serba kebetulan, kayak ternyata salah, ternyata kalah juga. Nah, ternyata Indonesia dari tahun 91 sampai kemarin ini udah 4 kali. Udah 4 kali ke final? Masuk final. Oke. 4-4 gagal. 4-4 gagal? 4-4 gagal. Gua kasih tau ya. Tahun 97, jadi habis juara 91, masukin lagi tahun 97. Indonesia lawan Thailand. Lawan Thailand, 6 tahun kemudian. Iya, skornya 1 sama. 1 sama. Dan aku lanjutin sama adu penalti. Adu penalti. Berarti kalah 4-2. Fail. Fail pertama. Tahun 2011. 2011. Sikut lagi Indonesia di final ketemu sama Malaysia. Oke. Satu sama lagi. Satu sama. Kalah di penalti. Adu penalti lagi. 4-3. 4-3. Fail. Nah, dua tadi nih 97 sama 2011 itu di Jakarta. Kampung sendiri ya. Iya, tuan rumah. Berhasil masuk final tapi gagal jadi juara. Waduh. Ya. 97 sama 2011. Terus 2013. Masuk final lagi. Masuk final lagi. Di Myanmar nih, SEA Games-nya di Myanmar 2013. Indonesia kalah. Sama Thailand lagi karena ketemu finalnya ke Thailand lagi. Kalah 1-0. Ini enggak ada final. Oh, enggak ada final di 2x45 ya. Heeh. Nah, yang baru-baru nih 2019 SEA Games di Manila di Filipina, Indonesia Vietnam. Vietnam kalah 3-0. Jadi selama dari tahun 1991 setelah juara, Indonesia 4 kali masuk final SEA Games dan 4 kalinya gagal bawa emas. 2 diantaranya waktu SEA Games di Jakarta. Sayang waktu. Semua gagal memanfaatkan. Jadi 4 kali masuk final dari 91 sampai 2019 ini 4 kali gagal pula jadi juara bawa pulang emas. Gagal bawa pulang emas. Apa lagi yang kita dapat emas ya? Gimana dong? Gimana? Terus gimana mas? Gimana? Ini lo kayak ini, kayak lagi berantem sama cewek lu. Habis gue susah ngomongin ya, padahal kita udah di depan mata lo. Tapi kenapa bisa begitu kejadiannya gitu? Ya, 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 apa ya, karena ya ada orang yang ngomong sombong gitu? Ya nggak apa-apa juga, nggak usah dicat, tapi ya, ya semua ada sebab akibatnya lah. Tapi tetap apa ya, nggak harus berhenti berharap. Iya sih, emang gue nggak berhenti berharap, cuman sayang aja. Sayang lo, sama sayang. Gue nonton bola tuh rame-rame kemarin di final ya. Temen gue nggak demen nonton Indonesia karena mereka pikir nonton timnas Indonesia tuh buang-buang waktu. Yeah. Cuma gue mau buktiin nih U23 ini bagus. Aja temen gue usul bawa iPad kecil. Kita nonton di warung kopi bareng-bareng. Nonton sama orang itu. Salah. Sama temen gue bilang, udah lu ngarepin apa sih Indonesia 3-0. Tapi tetap nonton sampai habis. Nonton sampai habis tetap. Sama, gue tetap sampai habis. Saking cintanya, walaupun kalah tetap aja enggak apa-apa, bikulin satu. Wah, enggak boleh juga. Iya, iya. Sampai gue pikir mungkin dikasih nih satu nih sama Vietnam. Enggak dikasih lah, maksudnya bukan enggak dikasih satu. Oh, nanti kali mungkin dapat satu goli. Iya, seenggaknya Vietnamnya lengah gitu lah. Iya. Tapi Vietnam sih mainnya bagus. Bagus. Di luar Evan Dimas Citra ya. Tapi maksudnya gila. Kira-kira. Nah, terakhir-terakhir itu emang sempat panas juga pertandingan. Iya, iya. Ada pemain Indonesia berapa kali dikasarin kan. Terus pelatihnya Vietnam ngomel-ngomel gak tau gak dikasih. Ngomel-ngomel apa, ngomel-ngomel kedua ganti. Gue gak ngerti. Itu gue belum baca lagi tuh. Ngomel-ngomel gak jelas.
Enggak, kalau udah menang 3-0, setahun gue sempat 3-0 deh, dia ngomel-ngomel. Iya. Berantem sama wasit, pengasuhnya kartu merah ya. Kartu merah, keluar benar. Terus keluar, terus udah, tau ngomel aja terus tadi. Cuma nantangin dengan mukanya gitu. Tau kena sanksi gak ya? Gak tau dah. Ya, tapi ya itulah yang kita mau ngobrolin bahwa Indonesia udah 4 kali, masuk final 4 kali gagal. Semoga di 2 tahun berikutnya, ini kan 2 tahun ya. Berarti di 2 tahun berikutnya, SEA Games kan 2 tahun sekali itu. Berarti 2021 ya? 2021, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Indonesia bisa naik mas. Jadi 4 kali ke final gagal, pas ke final kelima. Ah! Arah! Kita Garuda, kita juara. Bye! Ciao!